Tribuners, kali ini kita membahas pasukan elit baret merah Kopassus. Kalian pasti sudah sering mendengar nama Kopassus kan? Ya, Kopassus atau Komando Pasukan Khusus adalah korps yang memiliki tugas operasi militer anti-teror dengan pergerakan tangkas, senyap, dan cepat. Kopassus sudah beberapa kali diterjunkan dalam operasi militer, seperti penumpasan gerakan 30 September, operasi Seroja, hingga operasi Tinombala. Anggotanya adalah prajurit TNI Angkatan Darat terbaik dari batalion se-Indonesia. Korps ini bergerak langsung di bawah perintah Kepala Staf Angkatan Darat, yang dipimpin Jenderal TNI berpangkat bintang 2 atau Mayor Jenderal. Kopassus dibentuk pada 16 April 1952, yang sebelumnya bernama Rasimen Para Komando Angkatan Darat. Para prajurit memiliki kemampuan tempur dan intelijen di atas rata-rata prajurit TNI Angkatan Darat. Untuk sampai ke tahap itu, prajurit elit ini digembleng dengan pendidikan super keras. Mereka dilatih sampai pada titik maksimal kemampuan manusia. Latihan Kopassus bertarung dengan nyawa, seperti merangkak dengan hujan peluru, bertarung tangan kosong, berenang di laut lepas, hingga bertahan hidup dengan bekal terbatas dan suhu dingin. Pendidikan super keras ini sesuai dengan himne Kopassus yang berbunyi, lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga. Keberhasilan tugas adalah segala-galanya. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Tak jarang tangis haru menyelimuti suasana pembaretan sebagai tanda sah menjadi prajurit elit TNI Angkatan Darat. Jadi prajurit moyo! Satu! Satu! Saya berjanji bahwa saya! Saya berjanji bahwa saya! Akan tetap setia dan menepati! Akan tetap setia dan menepati! Isi dan jiwa Sabta Marga! Isi dan jiwa Sabta Marga! Dua! Dua! Saya berjanji bahwa saya! Saya berjanji bahwa saya! Akan memegang teguh dan tetap berpedoman! Akan memegang teguh dan tetap berpedoman! Pada sumpah prajurit! Pada sumpah prajurit! Tiga! Tiga! Saya berjanji bahwa saya! Saya berjanji bahwa saya! Para komando dan jiwa kesatuan para komando pada setiap saat.